Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadamu akan... Dia masih di sini, sudah diterima berdoa, kenapa kita masih bingung? Bukan itu yang kita maksud. Tapi justru karena konektivitas itu yang menjadi ungkapan iman kita. Saya teringat ada seorang romo muda yang meninggal muda. Saya dulu mengharapkan meninggal muda, kok belum mati-mati. Waktu itu, romo itu meninggal, yang mayat banyak. Terus di belakang peti itu ibunya sendiri. Dan ibunya itu, sementara yang lain Rosario, ibunya itu doanya. Nanti saya katakan doanya apa. Tapi orang-orang pada doa Rosario itu kan sambil berjalan ke kuburan itu. Lalu akhirnya romo itu diterima oleh Tuhan. Karena doa ibunya dan doa umat yang berdoa itu. Doa ibunya apa? Ya begini yang dikatakan dia pada Tuhan. Tuhan, waktu anak saya yang romo ini hidup di dunia, yaitu kewajibanku untuk memelihara dia. Kalau lapar, saya carikan makan, tak liwat dia. Pakaian, tak kulit dia. Sekarang dia meninggal, dia jadi tamu. Maka Tuhan yang mempunyai yang di sana ya, aku tidak bisa mempunyai lagi. Pokoknya urusan itu Tuhan bisa. Wah, Tuhan dengar kayak gitu langsung dan mendatangi ibuku sambil merangkul dan cewek kupenya. Tak tompo doang. Beres. Lalu orang romo itu langsung di surga. Ya. Ini loh Bapak Ibu. Cara mengungkapkan iman itu kan macam-macam. Tetapi bukan soal kekurangan ajaran, Tuhan saja urusanmu, aku mati urusanmu. Yang betul nih. Dan Tuhan senang dengan ungkapan kayak gitu. Kalau sudah disuka bukan urusan kita. Itu sudah tamunya Tuhan, penduduknya Tuhan, KTP-nya ya sama. Pindah KTP, kita tidak usah urusi lagi. Tetapi, ya kita karena kita mencintai, maka kita yang masih berdoa, masih ke makamnya dan segala macam itu, ya itu ungkapan supaya connect. Dan tidak hanya connect dengan saudara kita yang meninggal, tapi connect dengan yang punya hidup.
pada Allah yang sudah kita pasrah ini. Bukan tak pasrah ini ya. Kalau di bumi ya saya mereka saya ngeliwat ke, tapi sekarang di sana ya, sudah hanya urusan itu istilah ya. Ya, cara seperti itulah cara iman supaya komit, dan itu bahasa yang menghubungkan antara kita dengan Allah, juga yang menghubungkan kita dengan orang-orang yang sudah meninggal. Salah satunya adalah kabar gembira Maria menerima kabar gembira, tapi karena kita merayakannya 25 Maret, tapi 25 Maret itu juga masuk Minggu Suci, berarti diundur masih di Oktav Paskah, maka diundur lagi, baru hari ini dirayakan. Tapi kabar gembira itu menunjukkan kepada kita bagaimana Allah itu connect dengan kita lewat malaikatnya. Jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan. Ya Allah, berikanlah pengampunan kepada Bapak Roberto Supantoro yang telah meninggalkan dunia ini. Semoga rohnya menemukan kedamaian abadi di sisimu dalam kehidupan kekal. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami memohon agar Engkau menguatkan iman kami semua yang ditinggalkan, sehingga kami dapat menerima keterpisahan ini dengan pikiran yang tenang dan hati yang lapang. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kehidupan Bapak Roberto Supantoro yang telah berpulang ke dalam pangkuanmu menjadi teladan bagi kami semua, agar kami dapat hidup lebih dekat dengan semua dan sesama. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, semoga kami yang masih mengembara di dunia ini dapat memiliki kekuatan, kerajinan, dan kedisiplinan dalam meneruskan karya yang sudah dirintis oleh Bapak Roberto Supantoro, baik di dalam keluarga, lingkungan Veronica, Gereja Kota Baru, dan tentunya masyarakat sekitar, sehingga kami dapat memperluas berita Injil-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bimbinglah kami semua yang berkumpul di tempat ini agar kami saling menguatkan dalam perjalanan iman kami, sehingga iman kami pun dapat terus bertumbuh dalam nama kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya. Dia akan berdoa.
kuasa, memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, ekaristi telah selesai. Pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan. Yang terbaik.
Bye.